Hai, ketemu lagi sama aku Dijun dan ini video berikutnya. Hari ini aku mau bikin video tentang busana adat Simalungun. Cuman ini bajunya enggak tradisional, udah sedikit mengarah ke modern. Cuman ya daripada aku enggak tahu mau ngapain, ya aku bikin itu aja sih. Jadi sebelum kita mau bikin videonya, kita kenalin dulu barang-barangnya atau bajunya, busananya sama teman-teman. Oke. Ini yang pertama ini bajunya. Ini bajunya biasa sih Simalungun, hampir sama kayak Batak sih, warna merah. Dan aku pakai ini roknya. Roknya juga enggak yang tradisional. Roknya itu udah dijahit sih. Membentuk tergantung sih model yang kamu suka yang kayak mana, tapi ini udah menuju modern ya karena dia udah dijahit, ada pita-pitanya lagi. Dan ini juga pakai kamisol. Kalau teman-teman pernah lihat aku pakai kamisol ini di video kebaya modern, aku pakai ini lagi karena mungkin memang iya sih, ini kamisol yang muat sama aku. Yang lainnya kebesaran. Dan ini aku nggak pakai selendang, tapi aku ganti sama ini. Jadi ini nanti aku tempel di bahu, pakai peniti atau pakai pentul. Dan yang paling utama itu, yaitu ini bulak. Ini yang paling utama untuk adat Simalungun ya. Untuk perempuan itu pakai ini, namanya ini tuh bulak. Dan aku senadakan sama baju warna merah juga. Oke. Kita udah kenalan sama barang dan sekarang kita make up dulu. Thank you.
Oke, jadi aku sudah sanggulnya kayak gini. Aduh, batak kali ya sanggulnya ya. Mama-mama kali, tapi nggak apa-apa lah. Jadi karena sanggulnya udah selesai dengan penuh perjuangan saya buat sendiri, jadi saya mau pakai baju dulu. Oke. Oke, pertama itu kita pakai rok dulu. Ini roknya warna hijau. Jadi aku mau pakai dulu, bentar ya. Ini kebetulan ini bukan rok aku, ini rok kakak aku. Jadi ukurannya itu besar, nggak sesuai sama aku, nggak cocok. Bukan nggak cocok ya, tenggelam. Jadi aku nanti jepit pakai pentul, atau mungkin aku ikat pakai tali pinggang. Dan roknya itu seperti ini. Teman bisa lihat ya kelonggaran sih. Bisa lihat teman ini perbedaannya. Beda sekali. Ah. Jadi sekarang mau aku ganjel atau mau aku ikat dulu pakai tali pinggang, dan setelah itu kita mau pakai kamisol. Bentar ya. Dan sekarang ini aku mau pakai kamisolnya. Nih. Sayang sekali sih aku enggak punya kamisol warna merah, jadi aku pakai warna pink. Mirip-mirip dikit lah, ataupun warna gold yang sesuai sama pahit sama bajunya tuh nggak ada. Yang aku punya tuh cuman ini yang pas banget sama aku. Jadi ini aku pakai, jadi dia menutupi rok tadi nih, jadi pinggang atau barisan. Jadi membentuk tubuh, bentuk badan, kelihatan ramping dan langsing. Dan sekarang kita mau pakai bajunya. Jadi bajunya itu ini, warna merah, tangannya juga tangan ngepas ya, panjangnya. Jadi ya nggak masalah sih, nggak terlalu repot cara makainya. Dan ini juga dia makainya bisa depan, bisa belakang. Iya kali ya. Tapi nggak tahu deh. Coba aja dulu. Jadi aku mau coba dulu. Aku harap tidak merepotkan. Wow. Nah, ini paling repot. Mengancingnya satu persatu. Oke, jadi ini bajunya udah aku pakai. Sebenarnya sedikit kebesaran sih, karena ini bukan ukuran aku, ini ukuran kakak aku. Jadi karena kakak aku sedikit besar dan aku kurus, kayak kurang vitamin kali saya. Oke, jadi seperti ini kurang lebihnya. Dan sekarang kita mau pakai ulos selendangnya, tapi karena ini bajunya memang tidak dikhususkan sama kakak aku pakai selendang. Dia pakai seperti rumbai di sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah kita pakai yang sebelah mana untuk mengganti si selendang. Karena kalau pakai selendang ini cukup berat sih. Jadi kita tempel dulu bentar ya. Jadi ini dia. Nih. Jadi aku mau nempelnya di sebelah sini kali ya. Sebelah sini. Masuk mesin aja. Dia kayak aksesoris dan bisa juga sih jadi kayak selendang. Jadi aku mau pentulin dulu bentar ya. Sini. Jadi dia modelnya kayak gini. Udah kayak pas kayak selendang. Selain dia jadi hiasan, dia pun jadi kayak selendang nih. Jadi yang di belakang bisa kita buat kayak gini. Jadi kelihatan seperti selendang.
ini. Dan sekarang kita mau pakai pulang dengan sasakan aku yang luar biasa ini. Batak kali ya. Oke, sekarang kita ini mau pakai bolangnya. Dan makanya itu begini. Aku harap aku nggak salah ya, karena aku juga kurang paham. Tapi nggak apa-apa lah, kita ini juga belajar kok. Biar nggak salah, kita bertanya dulu. Jadi katanya kayak gini. Ya, mudah-mudahan lah ini benar. Tapi tegak dulu saya, sepertinya. Oke? Nah, jadi ini bukan asal gini aja. Jadi kita ini mau kita jepit sama cap lady. Ya, ini cap lady. Dah, kiri, kanan, belakang, depan. Udah kayak apa ya? Kayak mengunci mahkota. Oke, tunggu dulu. Biar poninya nggak hancur berantakan. Ya, mudah-mudahan nggak jatuh. Saya salut sama penari-penari yang pakai bulang. Karena bulannya nggak jatuh-jatuh. Berapa banyak mereka pakai kepledi coba? Ya, pakai tenaga dalam beb. Ya, aku harap aku nggak salah sih cara makainya, karena Tobo sama si Malungan itu udah sedikit, memang sudah jauh berbeda. Ya, goyang lagi tak ya? Oke, udah nggak goyang lagi. Jadi kurang lebih seperti ini cara pakainya bulang. Mudah-mudahan aku nggak salah. Baiklah. Dan kita jangan lupa pakai aksesorisnya. Bentar ya. Oke, jadi aku udah pakai aksesorisnya. Biasa emas-emas. Orang Batak itu suka kali sama yang namanya emas. Bukan mas-mas ya, emas-emas. Jadi makainya kayak gini, kurang lebih seperti ini makainya. Tunggu kita dulu ke tempat yang agak yang lebih kelihatan. Di sini kurang kelihatan menurut aku. Jadi aku bikin muka kayak gini. Oke teman, jadi beginilah pakaian baju Batak Simalungun. Cuman ini dia yang versi modern. Dan kita nggak pernah lupa sama ini bulang, karena ini paling utama untuk Batak Simalungun. Dan dari
bajunya sampai roknya ke bawah ini. Semuanya aksesorisnya beginilah cara pemakaiannya. Cuman ini dia sudah sedikit lebih modern, lebih modern dan lebih sedikit bergaya daripada yang tradisional. Terima kasih sama teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang like, yang komen, dan terima kasih juga sama teman-teman yang selalu setia kepada saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.